Kita mau ke Rotterdam tuh. Guck doch Lisa, deswegen. Apaan? Hangat cuacanya. Kita mau ke Rotterdam tuh. Itu yang itu Castania Baum bukan? Tram lewat nih. Habis bikin pas build-nya Lisa sama Benyamin buat paspor. Ya, coba buka-buka. Buka. Coba buka. Oh iya, ini hasilnya. Punya Lisa? Punya Lisa. Berapa bayarnya? 795, kita bikinnya di DM. Dia katanya mau beli buku buat baca di rumah. Ini Pak Luton yang dia nonton ini YouTube-nya. Yang mana cepetan bukunya? Lokasi ke Said. Mana? Berapa euro? 16 euro, denke. 16 euro. Dibaca bukunya. List turisti. Bener mau baca? Oh ya, yeah, this is sure. Has du noch Zeit zum Lesen? Has du noch Zeit zum Lesen? Ja, das will ich, aber noch eins. Dua. Das ist viel zu Hause nur. Iya. Terus satu lagi buat di sekolah? Ya. Yeah. So is das. Sag mir. Disuruh bu guru baca buku. Nah, enggak ada mainan. Banyak tuh buku anak-anak. Buku cerita katanya. Suruh bikin video. Itu mah buat anak kecil, buat anak sampai 3 tahun. Mana? A Meisen in a Dasbau. Mau? Mau buat itu? Lesson nerf. Richtig ya, Benjamin? Lesson nerf. Makanya Benjamin gak pernah mau baca, benar gak? Ya. Laptop sama tablet mulu, laptop tablet. Hah? Is that richtig? Lesson nerf. Ya udah ambil aja itu. Nein. Kucing-kucingnya. Si Lisa mau beli yang ini, 5 euro. Ntar ya Lisa. Monstrous Dremium. Ya emang itu apaan? Lisa, deswegen. Tadi pergi naik tram, pulang naik bus. Liatin aja, berantem melulu dari tadi. Udah nyampe rumah. Lisa lapar, Benyamin enggak. Jadi ini beli bukunya. Bukunya si Benny. Berapa yang ini? Ini 16 euro. Ini 12.95 kalau nggak salah. 12.95 ya. Dia Benny dibeliin dua buku katanya Lisa. Lisa juga dua tuh. Mainan ini 6 euro. Terus satu lagi kucing. Mana tadi kucingnya? Oh di dia. Kucing. Tuh. Dia kan suka kucing ya nggak? Hah? Miau. Udah ada berapa nih kayak begini nih? Ada 5 apa? 10 banyak banget.